Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Mardini. Oke, sesuai dengan yang kalian lihat di thumbnail saya akan unboxing paket dari Tokopedia. Mungkin saya membelinya 2 atau 3 hari yang lalu, kalau saya tidak salah itu hari Senin atau hari Selasa. Sekarang paketnya baru sampai pukul 12 WITA, WITA atau waktu Indonesia Tengah. Tanpa panjang lebar, kita akan mulai unboxing paketnya. Nah, ini dia paketnya. Mungkin begini. Ini saya beli di toko Jingga ACC dari Makassar. Saya tinggal di Palopo, Para. Nama saya Maldini. Lebih tepatnya ini alamat saya. Saya mempunyai konter yaitu Maldini Sel, tepatnya di Bandai, Jalan Nembu, Bara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Nah, harga dari paket ini hanya Rp30.000 dan biaya ongkos dari Makassar ke Palopo yaitu hanya Rp25.000. Nah, begini dia. Ini adalah nomor resinya. Jadi, jika kalian membeli barang online menggunakan jasa pengiriman, mesti ada nomor resinya. Tujuan dari nomor resi ini, kita supaya bisa tahu di mana lokasi paket kita. Mungkin suatu saat nanti saya akan memberikan tutorial cara membeli barang di toko online dan cara menerima barang. Nah, kalian bisa lihat. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung buka. Saya lupa kasih tau guys, ini headset Bluetooth. Kita akan langsung lihat. Maaf guys, tadi adik-adik saya ribut, jadi saya hentikan sebentar rekamannya. Oke, sekarang kita langsung buka. Tak pakai silat saya, guys. Ternyata gunting itu susah sekali. Ternyata ini di penjualnya dibungkus menggunakan karton. Nah, ya kartonnya teh gelas. Ya nggak apa-apa lah, mungkin enggak. Sekarang kita buka. Mungkin begini headsetnya.
Nah, harga headset ini sendiri cuman 30.000. Ongkir dari Makassar ke Palopo cuman 25.000, jadi totalnya 55.000. Sekarang kita buka. Nah, ini headset cuman satu pasang. Nah, di sini terdapat headset dan kabel charger. Nah, kabel biasa ini. Dan kita mendapatkan ini. Ini fungsinya untuk di telinga kita supaya tidak jatuh. Ini dipasang di tunggu dulu kan, saya juga bingung. Oh, di sini. Nah, dia dipasang di sini. Jadi ketika nanti kita pakai, kita tidak akan terlepas dari telinga kita sehingga tidak mudah jatuh. Nah, cara menyalakannya di sini ada tombol volume, tempat untuk ngecas, dan nah, lumayan. Nah, di sini dia tombol on off-nya. Kita pencet lama ya. Dia sudah menyala. Mungkin cukup di sini saya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.